Assalamualaikum dan salam sejahtera bersama saya di youtube.com/Azril Nazli alias. So hari ni kita borak pasal simulator, satu aktiviti yang saya suka dan telah berkecimpung sejak 2015. Jadi baru-baru ini telah kerajaan kita dah announce lockdown PKP 3.0 dan telah ditambah tempoh PKP itu lagi 2 minggu. Total lockdown 2-4 minggu, 1 bulan lah. Jadi sebab tu lockdown ni, geng-geng yang suka lubang kereta kat Lintas Sepang tu dan juga geng-geng yang peminat simulator dah tak tahu apa nak buat. Jadi apa yang kami buat sekarang ni, ada usaha daripada satu organisasi dinamakan Hyperbulls untuk menganjurkan perlumbaan 2 kali seminggu, hari Jumaat dan hari Ahad, untuk mengisi masa sewaktu PKP ni dengan aktiviti yang berfaedah lah, iaitu perlumbaan secara online di kalangan pelumba-pelumba simulator daripada Malaysia. Jadi syaratnya kena ada set simulator lah. Set simulator tu maksudnya kena ada TV screen, guna VR ke, guna triple screen ke. Ada shifter, ada steering, ada pedal, ada proper rangka atau cockpit simulator. Sambungan internet dan juga menggunakan software iRacing. So apa, jika anda nak tahu apa iRacing ni, ianya adalah satu servis langganan perlumbaan. Anda kena bayar RM23 sebulan atau RM200 setahun jika berlanggan melalui Steam. Jadi kalau untuk gamer, Steam ni tak asing lah. Steam ni adalah satu servis di mana kita boleh beli game, download game, dan juga apa tu, subscribe. Macam iRacing ni menggunakan konsep subscription. Dia berbeza lah dengan game-game lain seperti R-Factor, beli one time. Macam Assetto Corsa, beli one time, lepas tu beli lagi DLC. iRacing ni dia sentiasa dalam keadaan sewaan. Jadi mungkin tak popular untuk casual gamers di Malaysia lah, sebab tak suka konsep rent ni, membayar sewaan dia tiap bulan ni. Dia serupa macam main World of Warcraft lah. Geng yang main World of Warcraft biasanya geng-geng marhain lah, yang sanggup bayar $14 sebulan kan, demi nak main WoW kan. Jadi dia berbeza kelompok-kelompok pemainnya. Dan untuk iRacing ni, kelompoknya lebih kepada golongan yang nakkan realism berlumba online. Berlumba online tu maksudnya mampu untuk berlumba secara online tapi nampak realistik lah, dengan damage system, dengan semua pelumba dalam tu menggunakan environment yang sama. Jadi lockdown ni dipanggil lauk daun kalau bahasa Melayu ni, lockdown kalau sebut cepat-cepat ni, menganjurkan perlumbaan sehingga 40 orang boleh berlumba dalam satu-satu masa dan dibahagikan kepada 2 kelas, iaitu pro dan juga amatur lah. Jadi pro akan menggunakan jentera perlumbaan digital, VH Pekar. VH Pekar ni adalah jentera yang dilumbakan di benua Australia. Daripada enjin V8 diletak ke hadapan dan pacuan roda belakang. Tak ada ABS, tak ada traction control. Rim 18 inci, kereta besar yang dilumbakan. Jadi yang untuk golongan amatur ni menggunakan kereta apa ni? Kereta apa nama dia? Cadillac CTS-VR VA juga, tapi dilengkapkan dengan traction control dan juga bantuan ABS.
Dan chassis kereta dibina mengikut spesifikasi FIA GT2. Jadi ikutkan tak lajulah berbanding VS Pekar. Jadi pelumba-pelumba online yang kategori pro akan lupa VS Pekar yang baru nak masuk, baru nak join ni, dilumbakan apa pula, berlumba menggunakan Cadillac CTS Dash VR. Jadi selebriti-selebriti perlumbaan tanah air pun ada juga menyertai perlumbaan yang dianjurkan oleh Hyperbulls ni. Tengku Jali, Tengku Izali, Leona Chin, Pakcik Lafiz, Syamir Aizan, Syaril, geng-geng MSF, banyak lumba dalam. MSF ni adalah satu perlumbaan sebenarnya yang dianjurkan oleh dan juga banyak di lintas sempang . Jadi pelumba-pelumba MSF yang lintas sebenar ni banyak pelumba dalam versi online diajarkan oleh Hyperbulls ni . Dah masuk tahun kedua lah sebenarnya sejak bermulanya PKP . Jadi iRacing ni menjadi pilihan sebab dia mengoferkan platform yang mudah entry dia taklah mahal sangat dan untuk hanya memerlukan sambungan internet yang stabil sahaja untuk setiap orang berlumba. Mungkin level yang atas sikit daripada GT Sport sebab memerlukan set simulator . Jadi nak kena beli equipment lah seperti Logitech G27 tu ke G29 ke. Jadi pelumba terpaksa guna steering juga, tak boleh guna controller lah. Dan setiap pelumba akan dilogkan dengan cockpit cam saja, tak jelas. Seseorang tu boleh guna helikopter view, bumper cam view. Jadi dah banyaklah generate interest perubahan ni. Banyak streamer juga yang telah dah memulakan banyak viewers melihat streamers ni. Abang dari siapa tu? Contohnya Bobby Farin daripada TKKR, banyak dia punya viewers tanya. Abang Bobby race kereta apa tu? Terpaksalah Bobby bercerita. Ni platform iRacing. Sebelum ni Bobby berlumba di GT Sport pun dah beralih ke iRacing. Banyak geng-geng MSF ni sebelum ni berlumba di Cyber Fusion Cyber MSF. Silap saya lah, tak ingat nama series. Tapi menggunakan platform GT Sport lah. Dah banyak dah beralih ke iRacing juga. Jadi iRacing ni tanggapan orang cakap mahal tu kena buang lah sebab dia memerlukan PC, katakan PC saya i5 4790 dengan GTX 970 masih boleh lagi menggunakan iRacing untuk zaman sekarang ni. Kalau ACC dia tak layak dah. So pada saya entry level dia tak adalah kejam sangat untuk iRacing ni, sangat sangat basic. Jadi ramai gamers kat Malaysia ni jenis tak puas hati konsep kena bayar sewaan. Yalah, biasalah gamers kat Malaysia ni dah terdidik main game percuma, main game pirate. Jadi konsep membayar sewaan tu sangat asing dan sangat mahal pada orang. Dia terus set mahal bila kena bayar tiap bulan. Itu yang masalahnya. Jadi simulation kat Malaysia ni terbahagi kepada dua kelompok lah. Kelompok A yang suka membeli one time dan baik dan set up server sendiri dan race suka-suka. Contohnya geng-geng Assetto Corsa, R-Factor, Race Room . Dia orang suka konsep macam ni. Dia beli game one time dia. Yang lagi kelompok suka race online, sanggup bayar sewaan. Masalahnya yang dalam kelompok kedua ni cuma iRacing sajalah yang mendominasi dunia macam tu. Jadi terbentuklah kelompok di mana iRacing versus the world, iRacing versus geng-geng yang bukan iRacing. Di situlah bermulanya haters kepada iRacing . Di suatu masa dahulu, sekarang saya tak sure lah. Dulu memang banyak gila lah yang menyampah dengan iRacing ni kan, grafik kartun bayar mahal. Sekali dah cuba terbalik pula, jadi macam ni, apa pula awak cakap, jadi mendefend iRacing tu melebih-lebih pula. Aduh, saya pun malu. Tapi itulah dunia kan. Bila dah rasa baru tahu penangan iRacing ni.
Dia Aries ini seronok sebab dia senang nak host race ramai-ramai antara kita. Lepas tu kalau tak ada kawan-kawan, tak ada kawan-kawan, ada juga golongan saya kawan saja yang tak boleh belum mengawal, dia nak lumus seorang-seorang. Jadi dia jenis gemuruh kalau ada kawan-kawan, tapi kalau seorang-seorang berlumba dengan orang asing, dia okey. Jadi dia cater kepada dua dunia iRacing ni. Hosted boleh, official pun boleh juga. Official ni maksudnya menggunakan servis iRacing lah, di mana setiap jam ataupun setiap 2 jam ada liga-liga yang di-host secara automatik, di mana pelumba daripada serata dunia masuk untuk bertanding dalam liga yang dipertandingkan lah. Jadi liga ni panjang lah saya nak cerita. Aduh, penatlah cerita nak cerita pasal iRacing ni. Pergi study sendirilah dekat www.iracing.com, baca sendiri. Saya cuma nak cerita pasal usaha daripada Hyperboost ni yang menggunakan platform iRacing untuk apa ni, untuk menggabungkan semua pelumba-pelumba ni dalam Malaysia ni dalam satu platform, supaya taklah bosan sewaktu PKP ni. Itu je saya nak cerita. Okey, hari ni kita borak sampai situ saja, sampai sini saja. Yang saya belanja satu tarikan daripada enjin rotary saya ni. Jadi kalau nak bermula simulation ni, of course lah, kemahiran Google tu penting. Kalau saya tanya je, saya bila tak pandai kan, cubalah belajar Google set simulation nak bunuh macam mana, tengok kat YouTube. Jadi benda-benda macam ni dia menarik, lebih menarik minat untuk orang yang pandai mencari sendiri daripada kena orang cakap apa, kena suap info. Generasi sekarang ni kalau saya tengok banyak betul yang asyik bertanya tapi minta disuap. Jawab, nanti tanya lagi soalan B macam mana, yang ni macam mana pula. Jadi saya rasa sangat berbeza dengan generasi saya yang jenis kumpul dahulu semua maklumat yang ada kat internet baru tanya. Sangat berbezalah daripada segi programming ke, segi pelaburan ke. Saya tengok generasi sekarang ni lebih suka informasi tu disuap. Macam tanya ada orang jawabkan. Macam tu lah. Jadi contohnya tanya macam mana saya nak laju dalam iRacing lah. Ada soalan macam tu kan. Namanya kena spend seat time lah. Tak ada benda yang boleh nak bagi laju dalam masa pendek. Tak ada benda. Bagi saya tak laju pun tak guna. Sebab benda tu hanya mampu ditimba ataupun diperolehi melalui seat time yang cukup. Seat time tu maksudnya jumlah pemanduan dalam iRacing lah. Kita bermula dari bawah dahulu, bawa Mazda Cup ke Formula V ke. Dah tahu apa tu maksudnya memahami iRacing tu menerusi pengembaraan kita sendiri. Kita tahu, oh macam ni. Lepas tu kita baca-baca, oh macam ni. So kita pelik, kenapa orang depan laju kita perlahan. So ambil keputusan nak follow orang depan. Oh macam tu dia ambil selekoh. Jadi macam tu lah, discoveries nama dia. Discoveries ni benda yang tidak boleh diajar. Benda ni kita sendiri yang jumpa. Contoh bawa kereta-kereta besar, macam kereta-kereta macam memerlukan enjin yang besar seperti Cadillac, V8. Jadi rahsia kelajuan dia sebenarnya lagi tenang, lagi smooth steering, lagi smooth penukaran gear, lagi smooth bermain throttle dan pedal, rupanya lagi laju. Jadi bukannya kena bawa ganas nak lagi jadi lagi laju kan. Jadi konsep tu berdasarkan penemuan sendiri ataupun dipanggil self discovery lah. Saya dah tarik satu lagi tarik kat belakang tu. Okay, dua cukup lah.
hijau. Tak boleh lah, siang rumah kat sini. Ya, yeah, ada bagusan jatuh lah. Salah satu sebab saya suka Rotary ni, engine dia smooth. Smooth kalau pandai menjinakkan Rotary ni lah. Kalau tak pandai, tak sengguh-sengguh juga. Ha, kucing gemuk lintas jalan. Ha, kucing siapa tu? Eh, so far kita saya dah mudah sikit nak start. Saya tu yang saya buat treatment hari-hari ni. Lenjan sana, lenjan sini, tuang tuti lebih sikit. So far so good lah, dah okey lah. Over the time kita ni makin okey lah. Pakai Rotary ni, engine kereta manja ni. Saya baru dapat satu khabar buruk lah. Rakan Rotary saya di Terengganu, keretanya total loss kerana accident. Baru saja convert kepada transmisi manual eh. Accident kena langgar kereta lain. Jadi Rotary ni, RX8 ni, kalau kereta dah accident eh, chassis dah bengkok, tak mungkin dapat balik macam original. Sebab dia chassis lembut aluminium. So, dia tegak kan tak guna lah. Dia dah hilang dia punya integriti dia cakap. Jadi nak beli RX8, buruk macam mana pun, pastikan bukan bekas accident. Dengan beli cantik tapi pernah diklaim insurans sebagai accident. Ha, tu yang paling berbahaya ni kalau beli RX8. Beli sebab cantik tapi ada history accident. Satu penting bawa mekanik untuk check chassis. Kat post parker pun boleh check ke tu silap saya. Okey, sampai di sini saja. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okay.